Assalamualaikum teman-teman. Kemarin lusa saya nyidak omai tetanggaku teman-teman. Sekaligus ini juga saudara saya ya. Apa ndelok wong iki jangan nopo to lek isuk iki. Lah iki gaya iki cah nom iki ra gelem marut kambil, jarine ra tepak lek marut kambil. Anggur nggih mesin ngene iki lho. Ya wis lah, aku wis pokoke dina iki engko tak nongkrong ae ndelok sampean masak apa. Lho iki lho, kon cedhek geni ya ora gelem lho. Jarine cedhek geni iki mek lek arepe nggodhog banyu nggih atus. Nah, iki wonge. Teman-teman, ada enggak yang sama kayak saya? Saya itu maem kalau enggak ada jangannya, alias enggak ada sayur lodehnya, itu kayak maem tuh kayak enggak warak-warak gitu loh teman-teman, imbah-imbuh no, tapi kok belum kenyang. Tapi kalau pakai jangan lodeh ngono mangan sak entong ngono wis rasaku kok wis warak ngono lho teman-teman. Ya maklum to ya, ilate wong desa ki ngene iki lho teman-teman. Pokoknya nek sego jangan ngene wis aring teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya marut kambilnya. Bersihin dulu yang nyelempit-nyelempit di bagian dalamnya itu. Pokoknya lek masak jangan lodeh itu santennya harus banyak teman-teman. Ini loh bumbune cuma brambang, bawang sama lombok. Wis ngene tok ya teman-teman, digoreng sampai mateng. Nah, santennya yang tadi itu wis diperesi ya, terus dimasukin ke dalam ompreng. Nah, ini belakang rumah teman saya. Sewajuk ya, nungburitannya ya, nek wit kates, nek wit koro, nek wit lombok. Mintoke wakeh lo teman-teman. Nah, ngono ke lo. Pemandangannya apik to, enek pemeane bareng. Nah, iki saudaraku ini mau masak jangan tempe, supaya cemplung-cemplung campur-campur. Tempe ini digoreng dilut, jarene ben mambu lengo, dilut ae pokoke mambu lengo wis kaclap ngono. Nah, usrek-usrek, dilut-dilut ae sing penting mambu lengo. Nah, lek wis engko jangane dimasukkan ke ompreng ya, teman-teman. Wes, kene langsung disuntek ya kene. Ki mau campurane enek dongso, kacang, wis pokoke cemplung-cemplung. Wis apa ae pokoke kene dadi jangan lodeh. Dibulek sik ning ngisor dengan tenaga ekstra. Dicampuri lombok, brambang, bawang karo uyah grasak ya. Nguleke enggak usah halus-halus, teman-teman. Ben sedep rasane. Kalau bumbunya sudah diulek, langsung aja dimasukin ke dalam panci ya teman-teman. Tadi udah dikasih santan yang agak encer. Nah, ini kalau orang Jawa ini kalau teman-teman bumbu digojaki nggak santan ben nggak mau bacir. Es disuntek nih ke panci. Ini namanya ilmu pengiritan biar tidak mau bacir. Beginilah teman-teman cara membuat sayur lodeh ala ibu-ibu Jawa. Meskipun sederhana tetapi rasanya luar biasa. Pokoknya maknyus teman-teman. Jangan lupa ya, nanti dikoreksi rasanya, diicip-icip, dikasih micin juga. Nah, ini tinggal tunggu mendidih ya teman-teman. Tadi santannya yang kental sudah dimasukkan. Kita aduk-aduk sebentar aja, pokoknya santannya nggak pecah ya, seperti ini. Wes, siap-siap gek ngambil nasi teman-teman, ngeler sego langsung ngiduk jangan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.